Halo guys, jadi hari ini spesial banget. Sumpah deh, aku masih deg-degan. Soalnya di belakang ini istana baru kita, guys. Gede banget ya. Terus di sini aku ditemenin sama mami aku. Hehe, mami. Jadi mami yang minta permintaan istana ini ya? Iya, akhirnya dikabulkan. Ini harganya lumayan, 20 miliar, guys. Yuk, kita keliling yuk. Ayo kita house tour. Ayo bareng. Jadi di penampakan depannya ini ada pohonnya, guys ya. Ada pohon. Ini pohon apa ya, Pak? Pohon kurma. Ada pohon kurmanya nih. Mulai bulan ini saya tinggal di sini loh, Pak. Siap. Mulai minggu ini pindah. Aman ya, Pak ya? Aman. Jadi ada dua pintu masuk, guys. Ini pintu masuk yang pertama sama yang kedua di sebelah sana. Ini pintu masuknya juga gede banget. Di sini ada tangga, di sebelah sana ada, di sebelah sini juga ada. Kita masuk sini. Wow. Ada pilarnya, guys. Ini pilarnya gede banget. Terus ini pintu masuknya, guys. Tapi kita selesain halaman dulu yuk. Kita mau selesain house tour ini. Di sini ada kuda, guys. Kuda raksasa. Wih, ini besar banget ya. Iya. Ini kayaknya kayak asli ya. Iya. Warnanya putih. Ini bisa dinaikin nggak, Mi? Bisa kayaknya. Bisa. Serius? Iya. Coba ya. Jangan lah, ntar jatuh. Wah, ini bisa dinaikin nggak? Bisa ya. Coba ya. Kita ini, iya. Ayo. Ngopong nih. Ini beneran bisa loh. Wih, ini bisa siang-siang kalau bosan pelukan sama kuda ya. Aduh. Tapi ini turunnya gimana ya? Gimana ini turunnya? Gak apa-apa, aku bisa. Terus di kuda ini ada perkolaman, guys. Isi apa ya? Nggak tahu. Kayaknya pasti aku bakalin isi ikan lele. Kalau nggak ikan cupang. Nggak, kayaknya ikan-ikan gitu deh, ikan air tawar ya. Di sebelah sini ada ini. Ada harimau. Harimau putih. Wow, ini bisa dinaikin juga nih. Gede ya? Hai macan. Ada jembatan kecilnya di sini, lucu ya, banget. Jembatannya. Iya, ada jembatannya. Ada ikan kecil. Tuh, ada ikan kecil, guys, di sebelah sana. Ini ada burung. Iya. Elang. Ada burung elang. Hewan-hewan di sini, hewan-hewannya yang ini loh, Mi. Yang keren-keren ya. Kayaknya yang puncak rantai makanan deh, guys. Kayak elang kan puncak rantai makanan di udara. Kalau kuda, hewan yang suka temenin manusia perang. Jadi kayak setara gitu, guys. Kalau harimau kan raja hutan. Kalau pintu yang kedua, ya aku bilang tadi itu di sini, di kan. Nih, luas nih. Jadi ada dua gerbang. Nah, kalau dari sini masuknya langsung lihat bagian yang ini. Keren ya. Besar ya. Besar. Di sebelah sana ada halaman kosong. Ini nanti dibersihin. Dibersihin terus kasih apa ya? Kamu nanya. Kasih apa ya? Tapi aku nggak tahu, ini karena masih baru, masih bingung, guys. Ini dalamnya juga kosong, kalian bakal lihat deh. Kita masuk lewat mana nih? Sini atau sana? Depan aja yuk. Oke guys, kita bakal masuk lewat pintu utama. Di sini ada ukiran-ukiran khas kolonial-kolonial. Ayo masuk nih. Oke guys, sebelum kita masuk, sebenarnya rumah ini udah lama banget aku cari yang modelannya benar-benar kayak istana. Soalnya dalamnya ada kolam renang, ada lift, pokoknya keren deh. Tapi dalamnya itu masih kosong banget ya. Nih, kita masuk ya guys ya. Wah, besar banget, luas, tinggi guys. Di atas ada ukiran-ukiran. Nih, kalau di sebelah sini tuh kosong nih. Ini kayaknya buat terima tamunya. Pokoknya benar-benar kosong. Belum tahu mau isi apa. Belum kepikiran juga mau interiornya kayak gimana, desainnya gimana. Bingung deh. Nah, kalau pas kita masuk ada ruangan lagi di sini kosong. Kebayang ya. Nah, setelah masuk di sini. Masih kosong juga. Jadi di sini ada tempat bar gitu, guys. Ini bar. Yang lihat bagus ini. Iya. Tapi masih kosong, guys. Masih kosong. Iya. Jadi rumah ini tuh kita beli udah jadi, bukan bangun sendiri, guys. Bangun sendiri. Masih ada peninggalan-peninggalan penghuni sebelumnya ya. Iya. Udah enggak dibangun lumayan lama. 10 tahun sebenarnya. Tapi semenjak dibangun katanya ini masih baru banget, belum pernah dipakai. Kan tadi masuk dari sana. Ada 3 jalan, guys. Yang pertama ke kiri, terus ke depan, terus ke kanan. Kalau di kanan sini itu ada tangga buat ke lantai 2 sama lantai 3, guys. Tuh, ini tangganya gede banget tuh.
sampai ke atas, guys. Nih di sini ada ruangan, guys, ternyata. Ini gudang. Ini masih kotor juga, guys. Belum dibersihin. Nih, guys. Kita jalan nih. Wow, luas banget. Di sini ada ruangan. Ini ada tempat kosong, bisa bikin video di sini. Bisa buat konser. Konser di sini? Iya, bisa buat apa kek? Masak atau ngapain ya? Kami masak. Kami mau masak ya? Iya. Jadi di sini, di sebelah sini ada toilet ya. Kayak biasa aja kalau pada umumnya. Kalau di tengah-tengah ini paling spesial. Ada kolam berenang. Kolam ini tuh dikelilingin sama ukiran-ukiran. Ada singa lagi. Coba kita nyalain ini. Ini seru ya. Iya, ini ya. Iya. Ini tingginya berapa meter ya? Apa? 2 meter ada. Ya, tingginya 2 meter ada ya? Dalamnya. Ini guys, kolam ini terletak di dalam rumah. Jadi tuh kita bebas, guys. Di atas juga ada atapnya, jadi nggak bisa kena hujan gitu loh, ya kan? Iya. Luas banget ya kolamnya. Gede banget. Gede banget. Ayo kita ke sana yuk. Wah, nanti kayaknya ini semuanya bisa keluar air, bisa muncrat gitu ya? Bisa air gitu ya? Iya. Pasti. Bosan capek tinggal nyemplung pas gitu ya. Ada dingin ya sih, ada dingin ya. Wah, ada beberapa tempat yang perlu dibersihkan nih guys ya. Wah, ini kayak bambu aja loh. Tapi sekarang ini batu ukiran. Iya guys. Selanjutnya ada bagian yang sebelah sini. Kan dari kita depan kan masuk ke sini. Ini apa nih? Kita kesini dulu. Ini guys, selanjutnya dapur. Ini masih kotor, kayaknya perlu renovasi ya, jadi biar bagus gitu ya. Iya. Ini masih berantakan. Masih berantakan. Dan kalian bisa lihat sendiri, semua rumah ini masih benar-benar kosong. Ayo guys, aku juga bingung. Mau ngisi apa barangnya? Coba barang kalian bagus atau gimana? Merek-merek yang bagus, brand-brand, ayo. Kalau di sini, ini tembus ternyata. Di garasi mobil, tembus sama pintu masuk yang pertama dua nih. Tuh, yang tadi di sini noh. Karena iya kan ingat tak? Masuk sini. Nah, terus kita masuknya ke sini. Kalau di sini mungkin ruangan gudang-gudang gitu ya. Ada satu kamar, dua kamar, tiga kamar. Nah, di sini ada lift. Ada liftnya. Ini juga perlu renovasi guys. Soalnya kan ini masih yang zaman agak lama gitu ya. Kita masuk yuk. Ya. Wah, ada liftnya. Oke guys, liftnya kita pencet ya, lantai 2. Wih. Udah sampai nih lantai 2. Iya. Wah, kalau pegel tinggal naik lift ya. Enggak usah naik tangga ya. Enggak usah naik tangga. Tuh. Wow. Wow. Keren. Ini ada duanya. Kita udah perlahan mulai pasang AC ya guys ya. Nah, yang spesial banget di sini ada akuarium. Akuarium apa ini guys? Tapi masih kosong kok. Ini masih kosong juga. Aku bingung. Aku pengen masuk ini ikan apa ya? Ikan arwana. Ikan cupang atau ikan hiu. Bagus juga tuh. Cakep tuh guys. Di sini ya. Kura-kura. Keong. Salmon. Dari sini kita bisa lihat kolamnya guys. Wow, kolamnya luas banget guys. Kita bisa ngintip. Jangan ngintip ya. Kayaknya ini bakal jadi ruangan aku deh. Ini kantor aja. Apa ya, buat ngintip, buat sorber, gak tau, aku juga bayang. Bener-bener kosong guys. Wow. Tuh, sini ada ini. Lukisan dari kantor. Makanya ini best banget deh, cakep banget deh.
Orang-orang jadi kayak kecil banget guys di sana. Capek naik lift. Iya. Itu ada kamarnya. Ada kamar lagi ya? Ada kamar lagi. Ini belum direnovasi ya guys ya. Ayo guys, bantu aku dong isiin, aku bingung mau isiin apa barangnya. Wow, kita nyalain semua lampunya yuk. Agak gelap sih. Guys, ini kamar utamanya guys. Wow, bagus ya. Ini kamarnya kayak semua. Serba kayu. Tinggal tambah kasur kali ya? Iya. Atau apa? Tahu ya? Belum tahu. Dari sini, jendela sini kita bisa lihat ini juga. Kolamnya yang tadi loh. Wih, seru banget. Ayo kita. Ini buat apa ya? Ini buat pajangan atau gimana? Gak tahu deh. Ini sebelah sini. Nah, sama pemilik sebelumnya, tadi ini lemari, cuma dicopot guys. Jadi ditutupin sama kayu kayak gini, nanti ini bakal direnovasi juga. Tapi dalamnya luas banget. Tuh, dalamnya luas banget. Wow. Nih guys, sekarang masuk yuk. Wah, ini kayak bikin ruangan rahasia gitu, seru. Ya gak sih? Tinggal direnovasi semuanya, taruh kasur gitu ya. Ruangan PS gitu atau gimana? Gede atau gimana? Ini ada kosongnya. Ya, namanya suaranya. Ini lampunya mati guys. Kamu mana? Keren nih suaranya. Cuman yang di sini ada rasa kerajaan-kerajaan itu. Oh, mati bisa ngintip orang ya? Bisa lihat orang, enggak sih? Lihat orang dari luar, ya kan? Orang bisa lihat kamu juga dong. Iya, orang bisa lihat aku juga dong. Aduh, gimana ini? Kamu ditutup? Iya. Oh, korden. Iya. Nih, di sini ada bathtubnya guys, jadi bisa berenang. Nah, kita bakal naik ke ruangan paling atas. Capek juga guys. Ini tinggi banget loh. Ini perlu direnovasi benar-benar. Bikin elegan gitu deh. Ini guys, kalau dari atas kita bisa ngintip. Wow, gede banget, besar. Nah, kita naik lagi. Wah, banget. Udah banyak juga ya kamarnya. Udah 4, 3. Oh, ada satu lagi tuh. Ini enggak main guys. Dari sini kayaknya enak banget guys. Lukisan kayaknya ini lagi doa. Pemilik sebelumnya diperuntukkan untuk anaknya kali ya. Pokoknya setelah direnovasi bakal berbeda banget deh. Nih, di sini ada ruangan lagi. Di sini ada topnya. Kita bisa turun juga pakai tangga. Tangganya banyak banget. Ngiter-ngiter kayak apa ini? Jadi bisa ngeliat ya, Mi? Iya, bisa lihat danau. Ini kita mau lihat di sana dulu. Di sana masih ada sesuatu deh. Menurut kalian harga 20 miliar sama rumah ini sebanding nggak, guys? Nah, di sana juga ada rooftopnya tuh. Wah, ini bakal jadi ruangan rahasia. Tapi ini aja udah tinggi, guys. Ini aja udah bisa lihat orang-orang sekitarnya. Tuh, di sana tuh. Di sini sepertinya ada rooftop. Oke. Ini tinggi banget guys. Kita bisa lihat rumah orang ya, tapi bahaya ya. Kayaknya perlu pagar deh, nanti dipagarin kali ya. Satpam yang tadi kita sapa di sana. Halo pak, halo. Halo. Wih, lucu bapaknya guys. Nanti kayaknya aku bakal betah deh. Gak bakal kemana-mana. Taruh satu meja, payung, ya kan? Santai. Nongkrong santai. Nongkrong santai ya. Sore-sore sambil makan. Aduh guys, mas-masan muterin rumah ini.
kita bakal turun ke bawah. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu aja. Makasih ya udah nonton. Buat kalian yang mau kerja sama isi perlengkapan rumah ini yang benar-benar kosong biar aku enggak pusing-pusing lagi, bisa langsung hubungin di sini. Ah, udah sampai guys. Aku siap-siap mau pindah dulu ya guys ya. Doain semoga prosesnya aman-aman, lancar, rumahnya enak walaupun udah enggak ditinggal beberapa tahun. Aku bakal update terus keseruan di rumah baru, istana baru ini guys. Jangan lupa subscribe. Oke guys, nanti aku mau ajak kaliannya lagi nonton buat peresmian rumah bareng ya. Kita ngadain pesta semuanya ya. Ayo, datang. Bye-bye.